Aduh, oke, masih baru mendapatkan beberapa bahan untuk diketahui bagi para sahabat bonsai semuanya. Untuk mencari loa, kita harus mendatangi hulu sungai, di mana di hulu sungai adalah habitatnya untuk tanaman loa seperti yang terlihat. Batangnya sudah terbentuk dari alam, guys, tinggal dongkel dan pembentukan. Tapi kita mencari yang mudah-mudah saja untuk didongkel. Sini tinggal pilih bahan yang mana.